What the heck? Darah dia, guys. Kalian lihat, ada yang berani ngomong dia nge-cheat? Habis loh. What? What? Rata, cuk. Siakabu. Dia ikut turnamen kah? Wah, anjir, dia ikut turnamen, cuk. Kenak dong, anjir, cuk. Ini teman-teman yang lain ini apa yang tadi Pak. Gitu cuy ya. Apa yang ketiga teman dia tadi yang semua-semuanya satu profesi gitu ya. Dari kafera dia di rumah El. Astaga bocil. Gak salah kak, ini ada ke brownies betul kan kak? What the? What? Dia pernah diundang ke TV bahkan guys. What's up? Purnan lovers anjir, ketemu lagi bareng gue Nursuen. Dan welcome to Bol. Gimana kabar kalian para depresnya gue sampai lagi lu bukan sabar people yang budiman. Oh jelas, pasti gue selalu mendoakan semoga kalian yang udah hadir di sini tuh semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki keluarga. Amin. Dan ya, kita kali itu bakal ngapain? Kali ini tuh kita bakal mereact sesuatu yang beda dan baru pertama kali gue react di channel gue. Loh emang lu mau nge-react apaan, Bang? Oh tenang. Bang. Kali ini tuh gue salut banget dengan Sabun People. Kenapa gue bilang salut? Karena kali itu kita menjumpai seorang wanita udah cantik, profesinya sebagai poluan, player PUBG lagi, yang udah pasti damage-nya gak sembarangan. Penasaran dong? Pasti kalian penasaran. Ini the real polisi wanita dan the real 100% player PUBG. Bukan orang yang cuma ngetes PUBG sehari dua hari. Dia emang udah lama bermain PUBG Mobile dan skillnya sangat merosakan. Pokoknya bapak sabun kalian harus mabar dengan dia. Gak ada cerita gimana pun caranya. Dan makanya ramekan kolom komentar, ramekan like kita biar video ini direkomendasikan dengan YouTube dan ibu poluan bisa menonton video ini. Nice. Guys, jadi sekarang kita udah di TikToknya ibu Paul, player PUBG, mental jiwa. Kita bakal langsung let's go saja. Mode kerja. The real ini mah. The real ini. Waduh. Damage-nya tuh loh, kita penasaran dengan gameplaynya. Mode bantai musuh. Wah anjir, cuk. Wah gokil, cuy. Ngapain lagi tuh? Ampun. Gua demen. Ibu Pol, barbar juga ternyata. Mantap. Gua bakal cari tahu gimana semua gameplaynya. Kita bakal ngeliat ya, guys. Nah, ini deh. Anjay, red dot-nya kayak super nair dong. Itu. The best. Red dot, ibu Paul seperti super nice. Nice. Red dot lagi dan mendapatkan kill. Kita lihat. Wah. Terus red dot terus. Sumpah guys sih, gue pengen banget mabar. Ini nggak ada obat, pokoknya mabar. Itu jauh banget loh guys. Bahkan spray down red dot gue juga nggak kayak gitu gitu. Lebih jago gue sih. Tuh, mental ada ya kan. Barbar aja. Spray down saja apa yang terjadi Bu Pol di sana. Ya, oke, makanya gue bilang dia emang the real player PUBG, main PUBG udah lama, nggak kayak yang cewek-cewek cuma iseng-iseng main bucin di gameplay itu enggak ya, guys ya. Beda. Kalau ini beda, tolong. Gak salah, Kak. Ini ada ke brownies betul kan, Kak? What the? What? Dia pernah diundang ke TV bahkan, guys. Trans TV, cok. What the heck? Dia pernah diundang ke TV loh. Gila anjir. Iya, benar. Tetangganya? Iya. Kayaknya itu gue deh yang ngatain dia. Anjir. Pernah diundang ke TV kalau dong. Kalau mau ngatain jangan terlalu kelihatan banget. Oh, kita iya, mainnya iya.
Alus halus. Emang apa yang membuat tetangga kok ngatainnya gitu, kenapa? Karena dia orang trusty, pico. Lu surfing lu kan. Sumpah guys, kok bisa gitu sabun people nemuin gini? Ini kalau gak ada sabun people, gue gak bakal nemuin ibu Paul ini guys. Kita gak bakal nemuin. Bahkan gue sering scroll TikTok juga gue gak pernah ngelihat gitu ya. Nah. Ini gameplay dia juga nih guys. Kita bakal melihat guys, kayak gimana ibu kita satu ini. Wah anjir, langsung masuk ya. Kelihatan banget kalau orang biasa main gitu guys. Langsung keluar dong. Apa yang terjadi? Spreadon saja ada satu squad di sana, tersisa tinggal satu orang. Spreadon ibu Paul. What? Rata cok. Siakabo. Gue nggak mau tahu ya sabun people. Pokoknya ini tugas buat kalian. Gimana pun caranya kalian harus senggol ibu Paul. Asik banget kayaknya sih. Gue nggak pernah main dengan ibu Polwan gitu guys. Wow, ikutan mabar. Ewok panda. Gue dulu. Gak usah lo. Niat lo udah buruk, ewok. Pulang. Emak lo pasti nyariin. Gue itu yang paling demen tuh. Spreader lagi. Sampai terjadi ibu Pol di sana. Hampir saja ter-take down. Wajir. What the heck? Darah dia guys. Ini habis banget sih darah. Red dotnya gue paling demen anjir. Tuh. Emang kelihatan kalau orang sering main. Oh, ini pasti selalu kalian menanya Instagramnya apaan bang. Tuh Instagramnya. Lihat sendiri Instagramnya dan follow. Tolong jalur untuk mabar udah gue kasih tahu tugas kalian para sabun people. Ini Instagramnya. Lakukan kinerja kalian dengan baik. Pokoknya bapak sabun kalian harus mabar. Anjay. Tuh ya. Tuh. Ada yang berani ngomong dia nge-cheat? Ada yang berani ngomong dia nge-cheat? Habis loh. Coba kalau berani komen di bawah bilang dia nge-cheat. Diras lu mah lo, bukan KD PUBG lu yang turun. Nama lo turun dari kakak. Oke, ini game dia lagi guys. Agak legit sih. Mampus ngana. Anjay, itu. Naik atap lagi ngana, naik atap lagi. Oh lagi. Kita yang kena. Anjay. Oke, KD-nya 2,25 guys ya. Itu ya standarnya orang gitu. Cewek itu dah mantep banget sih kalau menurut gua ya guys ya. Oh. Kasih tahu Bu Paul, KD 2,5. Kalian lihat, tolong, makanya gue bilang, coba yang berani ngomong dia nge-cheat, habis loh, diras, helm level 2, senjata kita sebut dia empor, pakai vest level 2, the best. Sumpah guys, ini kalau bisa mabar dengan ya dia gitu, feelnya pasti ketemu banget sih. Gak ngobat. Next! Udah cantik Polwan gaming lagi. Gaming cok, emang gamer sejati ini kayaknya nih. Jarang-jarang gua nemuin yang kayak gini gitu guys. Nah, ini guys, temen-temennya cok. Player PUBG juga kah? Aku buka cerita kisah kawan darah ya orang Iban padu macam pahlawan. Gua enggak tahu nih. Gak ada tek-tekannya juga nih, player PUBG juga kan temannya guys. Semua dari Sarawak, kisah ini bermula, kisah ini kehidupan susah senang bersama. Wah anjir cok, kalau semua player PUBG gue pengen main dengan semuanya. Bodoh amat. We'll be right back.
dia main anjir. Anjir, cok. Maksudnya kenapa sih kena mental kah? Coba mainnya itu pede banget, guys. Ngeras-ngeras terus, anjir. Apa nih? Apa lagi nih, guys? Dia ikut turnamen kah? Wah, anjir, dia ikut turnamen, cok. Kenak dong, anjir, cok. Kena, cok. Dia dari mobil loh. Pakai sniper kena dong. Top 2 eliminates an gila sih. Hoki mengalahkan musuh polisi canda. What the heck? Total damage. Ini dia kan, guys. Enggak sempat record, thank you Krafton. Ini gua kasih tahu nih. Ini nickname dia nih. Tapi ini sumpah gokil banget sih. Hoki sumpah, cuk. Gila anjing, top 2 di turnamen. Sangat meresahkan. Bom dulu dah. Ih, bau. Coba. Sabar. Squadnya squad cewek kah? Gua kok punya feeling ini teman-teman yang lain ini apa yang tadi gitu, cuy ya. Apa yang ketiga teman dia tadi yang semua-semuanya satu profesi gitu ya. Ada di bukit ada. Ya Allah sayang. Karena semua cewek semua, cuk. Hampir kena gembeng, cuk. Satu lagi. Gila enggak tuh? Squad cewek bisa survive. Ini kalau sampai yang dilawan laki, tuh lo lihat. Kalau ini laki. Sumpah, guys. Uninstall PUBG lo, download FF. Diajar dengan squad cewek, anjir. Wah, knock dong dia. Sisa temennya satu lagi, guys. Sisa temennya satu lagi, tinggal nomor 2. Nomor 4 udah dari tadi tuh, almarhum. Rata dong. Dia udah mau mati, cok. Cil, ada anak Cil. Sabar dulu. Cari kaferan. Dia di rumah L. Astaga, bocil. Emang di mana-mana kalau main mah bocil. Emosi, cok. Dia orang mana sih? Kita kabur aja. Ada yang tahu enggak, guys, dari logat-logatnya dia orang mana, guys? Mundur. Nanti kena. Harusnya kalau lu paham logatnya enak banget nebaknya dia orang mana ya? Kalau genok ya udah mati aja lah, Mbak. Tuh kan bocil FF. Sabar dulu, dia perang. Ini sabar. Jangan nafsu. Bocil kelihatan itu, ya Allah. Mana? Emang bocil FF bangke. Orang ngepron di sini, dia berdiri, cok, di depannya, cok. Si orangnya. Udah sini aja kita dulungin, Dok. Udah, diam. Tunggu zona dulu. Aku mau ke ya, Bo. Jangan. Baru kita lari lah. Jangan. Bandel sumpah, guys. Itu dia dari pensiun FF ini. Gua malah punya pirasat buruk semenjak Free Fire kolabikan BTS. Kan banyak yang pensi pindah ke PUBG. Ini salah satunya nih. Enggak lazim bocil. Enggak lihat, pindah-pindah sedikit di sana, Mbak. Enggak ada, Mbak. Kan bocil kan? Enggak ada fungsinya dong dia ngepron. Si bocil emang kampret, cuy. Bocil kan? Bocil. Gara-gara bocil. Kabur. Ini. Bocil kan ketahuan, ya Allah. Ayo kita lari lah. Gara-gara Mbak ini ya. Lari cok gua. Kalau gua mah dong gua granat. Pulang lo, Cil. Ke lobby lo, suruh tidur sama mak lo. Bawa mobil, kabur. Wah, cepet kabur dong mereka, guys. Pergi gereja ya. Cil, di sana ada orang. Watch out. Di sini. Ini ada orang. Kita di sini. Di atas. Astaga, Cil. Ngendok di sini, Mbak. Di ada tempat ngendok. Mana? Di belakang. Sini. Ini di sini ngendok, sini. Di aja. Aduh, jatuh, Mbak Cil. Enggak ada bilang aku, Mbak. Ini lihat aja. Oh iya, yang enggak ada. Maaf. Ayo tempat. Ya gitulah kalau main sama bocil, guys. Harus ngalah, guys. Oke lah, guys, ya mungkin sampai di situ dulu reaction Bu Polwan kita kali ini tuh ya. Sumpah gue baru kali ini tuh loh nge-reaction kayak jaga-jaga banget mulut gue ini karena suka agak payah dikontrol. Jadi gue harus jaga image juga dong ya. Tapi ini the best mental ya, gara-gara Sabun People yang udah nge-tag gue nih. Pokoknya kalian tuh the best. Kalau nggak karena lu, gue nggak tahu ada Ibu Pol sejago ini bermain PUBG Mobile ya kan. Top 2 di turnamen itu anjay lah pokoknya, guys. Seperti biasa, sebelum closing,
Tugas kalian harus dijalani. Gimana pun caranya, bapak sabun kalian harus mabar. Jadi kalian harus spam komen di Ibu Pol. Segitu dulu, thank you buat kalian udah nemenin gue sampai di menit akhir ini. Gue Andri Swen, salam Ibu Pol, memang mental.